Ha, assalamualaikum. Ha, lagi satu apa? Apa video lagi? Ha, ini tengah free-free ni aku buat video lah. Ha, nanti tak free jangan duk tanya mana jebat, mana jebat. Ha, aku ada je, cuma sibuk. Kan? Ha, hari ni free sikit ni, lepak office tengok TV je kan. Ha, tak apalah kita buatlah video, manfaat untuk semua orang. Ya, jangan ikut aku buta-buta. Jangan taksub pada jebat deraka. Aku bagi benda, suruh korang fikir. Dengar, fikir, tengok, diam. Ha, jangan melantun-lantun. Pergi fikir dulu. Ha, buku malas baca. Ha, mendengar pun malas. Tengok pun malas. Tidur, tidur. Ha, lepas tu komen macam profesor. Kan? Ha, nampak benar bodohnya kan? Okey? Ha, kita cerita pasal penyatuan umat ni secara neutral. Ha, saya nak komen sangat punya tuan rumah ni tak boleh juga. Sebab apa? Ramai kawan-kawan aku, ha, geng-geng UMNO ni berebah pulas pergi buat punya tuan rumah tu. Kan? Ha, saudara aku duduk belakang rumah bertemu dapur ni. Ha, fighter kuat UMNO ni. Ha, tak boleh nak kata apa jugalah kan? Ha, sentak pula sahabat aku tu kan? Ha, sahabat merangkap saudara tu. Kan? Ha, rumah bertemu dapur tu. Ha, tapi dia tak adalah marah kat aku. Cuma kadang-kadang ajak sarapan tu muka dia masam sikit lah kan. Ha, kalau aku puji UMNO, pagi, petang, siang, malam dia belanja aku makan. Okey, penyatuan umat ni kita fikir positif dia dan negatif dia. Ya. Pertama kita tengok kenapa penyatuan umat ni baru sekarang kita dengar. Kan? Ha, jadi bagus dia tu pasal apa? Dia nak bersatu. Ha, dia sebut tentang penyatuan umat ni seolah-olah di situ membuktikan bahawa dia punya nampak bangsa kita ni memang berpecah belah lah. Itulah bukti dia. Bukti dia susun balik untuk penyatuan umat. Ha, bermakna Melayu semua kena sedar. Kita memang berpecah belah. Jangan kata kita bersatu. Tak bersatu. Sebab penyatuan umat tu baru je buat. Kan? Selama hari ni tak pernah bersatu lah tu. Ha, satu. Yang kedua, kenapa UMNO ni dengan PAS ni tiba-tiba nak sembang pasal penyatuan umat? Dulu, kenapa tak sembang? Ha, sejak-sejak kerajaan UMNO Barisan Nasional ni tumbang, barulah kita dengar, oh, jom bersatu. Ha, seolah-olah mereka baru sedar bahawasanya selama ni mereka mendatangkan perpecahan di dalam bangsa kita. Ha, dengan budaya kronisme dia, budaya apa lagi, rasuah, pengagihan projek kepada saudara mara adik-beradik. Ha, jadi bila tumbangnya kerajaan pada PRU yang lalu, baru dia orang sedar. Rupa-rupanya rakyat dalam senyap-senyap boleh tumbangkan kerajaan. Jadi kita nampak kat sini barulah dia bercakap tentang bersatu. Ha, maknanya kesedaran hidayah tu dah sampai lah tu. Faham? Ha. Cina kalau dia susah, tersepit, dia pergi mana? Dia pergi Tok Kong. Ha. Melayu kalau susah, beras tak ada nak makan, dah susah, terimpit dengan masalah bertimbun-timbun, dia pergi mana? Cari tikar sembahyang, masuk masjid. Ha, kalau orang kaya sikit, beli tiket pergi Mekah. Biasalah tu manusia bila dia dah tak ada arah kat dunia ni, pergi mana pun semua melantun kat kepala, barulah dia cari Tuhan. Ah, itu biasalah tu. Perangai tu biasa. Cari Tuhan masa susah. Ah, faham? Masa senang lupa. Ah, jadi kita tengok bila UMNO jatuh, beberapa orang-orang famous dalam UMNO ni diheret ke mahkamah, naik turun apa semua. Mereka mulalah cari kepiah, cari serban, cari jubah, berkawan dengan orang-orang yang dilihat berimejkan agama. Ha, sebab itulah kita tengok, oh, mereka ni semua seolah-olah sedang mensucikan diri. Faham? Ha, ini semua biasa. Ya, kalau dia orang tak bersatu dengan PAS tu, itu jelah pilihan ada, pilihan yang dia ada. Dia bergabung. Tapi PAS kata kami tak bergabung. Tapi aku tengok gambar dia julang keris sama-sama kan. Ha,
Bagus dia, sekurang-kurangnya adalah juga Melayu tu dia tunjuk dia bersatu. Kan? Ha. Okey, punca perpecahan dia sehingga PAS dengan UMNO ni dia nampak kesatuan Melayu tu perlu sebab tercetusnya Parti Bersatu. Nampak tak? Sebab bila setus Parti Bersatu ni, kekuatan kerajaan Parti Harapan ni dia bukan bergantung kepada Melayu 100%. Dia bergabung semua sekali bangsa lain. Jadi ramailah orang-orang Melayu kita, terutama di belah pihak sana, dia rasa macam kerajaan nak jadikan satu negara, satu aliran, satu bangsa. Takutlah. Sebab apa? UMNO tu dia mempertahankan perjuangan dia tu, kalau dia seimbang, kalau mempertahankan bangsa Melayu. Tapi Melayu dah fed up. Bila Melayu fed up, sebab apa tau? 60 tahun lebih merdeka, orang Melayu ni masih dapat lawatan-lawatan Bersamamu TV3. Faham? Itu menunjukkan orang Melayu ni susah. Kan? Zaman-zaman tu pula, kalau nak beli kasut sekolah anak pun tunggu kerajaan bagi duit 100 baru boleh pergi beli. 60 tahun merdeka, orang Melayu kena dibantu oleh kerajaan secara tunai. Nampak? Jadi Melayu dah fed up. Jadi sikap-sikap rakyat Malaysia ni, bila dia dah fed up, dia akan pergi kepada third force. Faham? Dia tengok UMNO pening, PKR pening, semua pun pening, serabut apa semua, dia pilih je ikut suka dia third force yang tiba-tiba muncul. Kerajaan Parti Bersatu ni, dia bukankah tiba-tiba muncul? Dia bukan famous sangat pun, tapi dia muncul di akhir-akhir waktu. Jadi atas konsep Parti Harapan bergabung semua parti ni, rakyat semua menderu pergi kat dia. Itu menunjukkan rakyat dah bosan tengok UMNO ni. Jadi dia buat penyatuan umat ni baguslah juga, sebab sekurang-kurangnya dia menunjukkan kepada rakyat yang dia dah bertaubat dan dia mula berubah. Harap-harap berubah terus lah. Janganlah menang besok kembali kepada asal, kalau menang. Jadi saya rasa untuk penyatuan umat tu ada bagus dia, ada juga penilaian-penilaian yang negatif terhadap dia. Sebab apa? Rakyat melihat ni, apa kau buat? Kenapa sekarang? Kenapa dulu tak ada? Kenapa sekarang dimomok-momokkan takut pada China? Sedangkan zaman kau dulu, yang maju, yang bisnes, yang pegang ekonomi China juga. Tapi tak cakap pun pasal penyatuan umat masa tu. Kita tengok daripada zaman dulu pun sama. Zaman kerajaan BN jadi pemerintah, China bukan komunis, China bukan orang yang nak pijak Melayu. Tapi bila dia tumbang, dia kata China pijak Melayu. China mana boleh pijak Melayu? Aku ulang lagi sekali. DAP komunis, dia komunis tahun bila? Mati habis dah tok nenek komunis dia semua. Dia pun tak nak jadi komunis. Tanya kat China, lu mau masuk hutan jadi komunis balik lah. Tak mau. Orang tu dah duduk Mercedes, BMW, rumah batu, bisnes sebulan buat profit beratus ribu, buat apa jadi komunis? Faham? Jadi kita punya mentaliti ni jangan mudah dimomok-momok kan. Fikir elok-elok. Bersatunya Tun Mahathir ni, dia bersatunya dengan bangsa Cina, India ni semua dia kumpul ni sebab Melayu tu mengecam dia. Faham? Dulu aku dah pesan, jangan dikutuk Tun tu. Jangan dikata caci kat dia. Dia tu orang lama. Satu hari kalau dia buat satu parti politik baru, habis orang-orang dalam hutan tu semua keluar sokong dia kan, korang tumbang. Masa tu korang gelak. Alah, itu Tun baling batu cawan pun tak pecah. Kan? Hari ni apa macam? Jangan disangka-sangka. Sebab Tun punya perangai, kalau nak tahu, dia very smartnya. Last card selalunya ada dekat tangan dia. Faham? Dia always last card punya player. Good player for last card. So benda yang kita tak terfikir, kadang-kadang dia buat. Itulah benda yang berlaku. So kita kena bezakan kepentingan kita
dan agenda politik. Ini politik. Ini kepentingan, keperluan rakyat. Kena bezakan benda tu. Jangan kita ikut politik, kita mengecam kerajaan. Mana yang betul kita sokong, mana tak betul tak payah sokong. Mana yang tak berapa betul, sokong 50-50. Duduk tengah. So penyatuan umat untuk sahabat-sahabat aku yang duduk dalam UMNO tu, yang duk buat berusaha gigih, tahniah, aku puji atas semangat korang tu. Tapi jangan ajak aku. Kalau ajak aku ni, aku sekarang ni ramai sangat yang mengajak. Bersatu pun ajak, DAP pun ajak, PKR pun ajak, Amanah pun ajak. Semua pun tak boleh lah bos. Aku kalau masuk politik, kalau mati orang maki aku cukup-cukup. Kena neutral je bat ni. Akan datang aku tak tahulah. Setakat ni tu je lah kan. Aku pun perangai macam tu juga. Kalau dah kena pijak-pijak-pijak kan, dia jadi macam Rashid Maidin, kau tahu. Dia lari masuk balik dalam, dia salam dengan Jin Peng. Jadi komunis. Sama lah. Teori lebih kurang tu lah. Kalau ada orang Melayu duduk pijak-pijak aku kan, aku pergi bergabung dengan Cina kan. Korang juga merah mata kan. So berhati-hati ya. Sesama Melayu jangan berpecah belah, sebab nanti diambil di orang. Sekian, wassalam.